Berikut adalah cara beli pelatihan prakerja online untuk penerima kartu prakerja gelombang ke-39. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan saldo 1 juta rupiah dan nomor prakerja, segera membeli pelatihan supaya insentif cepat cair dan teman-teman akan mendapatkan bonus atau cashback sebesar 100.000 rupiah. Berikut juga kita akan bagikan tips sukses supaya insentif cepat cair dan juga sekaligus mendapatkan cashback uang tunai sebesar 100.000 rupiah yang bisa diminta dalam bentuk pulsa, uang tunai, atau saldo e-wallet. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos kartu prakerja gelombang ke-39. Setelah teman-teman mendapatkan saldo 1 juta rupiah dan juga nomor prakerja, maka segera saja membeli pelatihan prakerja yang pertama supaya kita nanti segera mendapatkan penjadwalan untuk pencairan insentif kita. Nah, di sini kita akan berbagi tips supaya kepada teman-teman nanti bisa segera cair ya untuk insentifnya. Jadi di sini yang pertama, segera saja membeli pelatihan prakerja yang pertama sebelum batas waktu 30 hari ya. Dikarenakan kalau misalkan selama 30 hari kita nggak membeli pelatihan, maka saldo prakerja kita akan hilang dan dinonaktifkan. Dan yang kedua, pilihlah pelatihan yang ada bonusnya, teman-teman. Jadi selain kita itu setelah menyelesaikan pelatihan itu mendapatkan pembayaran insentif Rp600.000 dikalikan 4 bulan ditambah Rp150.000, kita juga akan mendapatkan bonus lain yaitu cashback uang tunai sebesar Rp100.000. Berikutnya kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara membeli pelatihan prakerja di Skill Academy yang menyediakan apa yang teman-teman cari ya. Nah, mengapa sih kita harus membeli pelatihan yang ada di Skill Academy? Yang pertama, pelatihannya ini nomor 1 di Indonesia. Kemudian ada banyak sekali pilihan kelas yang bisa disesuaikan dengan bakat, minat, dan juga hobi kita. Kemudian ada banyak keuntungan lainnya, di antaranya insentif segera cair setelah sertifikat Skill Academy ini masuk ke dashboard prakerja dan kita mendapatkan cashback ya, yaitu sebesar Rp100.000, bisa diminta dalam bentuk uang tunai, e-wallet, atau juga dalam bentuk pulsa. Nah, di sini kita sudah sampai pada bonus penunjang karir periode yang ke-6, teman-teman. Jadi untuk bonus penunjang karir periode ke-6, kita mendapatkan uang tunai Rp100.000 setelah kita membeli dan menyelesaikan pelatihan prakerja periode 5 sampai 18 Agustus 2022. Nah, di sini untuk ikutannya di sini ada dua cara, teman-teman. Untuk yang cara pertama, di sini teman-teman membeli dan menyelesaikan satu kelas pelatihan di platform Skill Academy dengan nilai minimal pembelian ini adalah Rp700.000 dan juga ini harus selesai ya dalam waktu 5 sampai 18 Agustus 2022. Kemudian untuk cara yang kedua, teman-teman bisa membeli dua kelas pelatihan di Skill Academy dengan total nilai Rp700.000 dan menyelesaikan kedua kelas tersebut selama periode 5 sampai 18 Agustus 2022. Berikutnya, setelah selesai, nanti kita lakukan redeem atau ditukarkan ya kode vouchernya di Skill Academy. Nanti supaya kita mendapatkan bonus atau cashback Rp100.000 ini. Terkait tentang cara klaimnya, sudah saya sediakan videonya di akhir video ini. Berikutlah cara membeli pelatihan prakerja, cara menyelesaikan pelatihan prakerja, dan juga cara klaim bonus Rp100.000. Baiklah sobat semuanya, di sini perlu saya sampaikan untuk kelas yang sudah mencapai reach limit adalah daftar nama kelasnya ada di sini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mencoba untuk beli kelas ini dan tidak bisa, maka kalian silakan beralih ke kelas rekomendasi kami. Untuk rekomendasi kelas pelatihan prakerja Skill Academy di gelombang 39, teman-teman bisa membeli salah satu dari pelatihan yang ada di sini. Misalkan menyusun rencana pengembangan talenta dan potensi karyawan untuk calon manajer personalia, harganya adalah Rp675.000. Atau mungkin teman-teman silahkan memilih pelatihan yang ada di sini yang masih tersedia ya. Dan ini masih banyak sekali untuk kuotanya. Nah, di sini masih ada banyak sekali, yaitu ada sekitar 21 pelatihan. Tentunya di sini sangat lengkap sekali, disesuaikan dengan bakat, minat, dan hobi dari teman-teman. Yang penting ini kita juga akan mendapatkan bonus cashback Rp100.000 ya. Baiklah sobat semuanya, untuk saat ini untuk membeli pelatihan prakerja yang ada di Skill Academy hanya bisa dilakukan melalui websitenya ya. Nah, di sini teman-teman bisa buka mesin pencari Google. Di sini kalian bisa ketikkan yaitu www.skillacademy.com. Kemudian kita klik cari. Berikutnya, karena kita belum membuat akun di Skill Academy, pertama-tama kita harus membuat akun dulu ya. Untuk membuat akun di sini kita bisa klik lainnya atau titik tiga di pojok kanan bawah. Berikutnya di sini kalian bisa klik akun saya yang paling atas. Berikutnya di sini kita klik pilih yang daftar.
Berikutnya di sini kita masukkan, ketikkan nama lengkap kita, kemudian email kita, konfirmasi email, kemudian masukkan nomor HP, kita buat kata sandi, konfirmasi kata sandi, kemudian kita checklist di sini, setelah itu kita klik daftar. Setelah berhasil, di sini kita lanjutkan untuk mencari pelatihan yang akan kita beli di Skill Academy. Berikutnya di sini kita bisa klik label prakerja ya. Selanjutnya di sini untuk mempercepat pencarian kelas kita supaya nanti nggak salah yang sudah mencapai limit sesuai dengan rekomendasi saya. Nah di sini kalian bisa klik tanda pencarian di pojok kanan atas ini. Kita ketikkan nama kelasnya secara manual. Kemudian di sini kita ketikkan nama kelas yang akan kita beli. Misalkan yang adalah seperti ini. Setelah kita mengetikkan nama kelas yang akan kita beli, kita bisa klik masuk. Berikutnya kita akan langsung menemukan untuk kelas yang akan kita beli. Setelah ketemu maka kita klik saja beli kelas online. Setelah itu kita akan dibawa menuju metode pembayaran. Kemudian di sini kita scroll ke bawah. Karena kita akan membayar dengan kartu prakerja, kita pilih metode pembayaran yang prakerja. Kemudian di sini kita pilih metode pembayarannya untuk mitranya, apakah Bukalapak ataukah Tokopedia. Kita contohkan untuk Tokopedia. Kita klik Tokopedia. Nah, selanjutnya di sini kita klik beli. Karena kita belum memiliki akun di Tokopedia, sebaiknya kita membuat akun Tokopedia dulu. Tokopedia ini kita bisa mendaftar menggunakan HP ataupun juga menggunakan email ya. Nah, kita masukkan nomor HP atau email kita. Kemudian kita klik daftar. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke bagian ini, teman-teman. Dan ini kita sudah masuk ke Tokopedia ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita klik beli, teman-teman. Nah, klik beli. Nah, di sini kita copy nomor prakerja yang ada di sini ya. Kita klik saja salin ini supaya nanti tidak ada yang tercecer nomornya. Nah, kita pastekan di sini untuk nomor prakerjanya tadi. Oke, seperti ini. Kalau sudah, di sini kita klik bayar. Nanti kita akan diberikan kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui SMS ya ke nomor HP yang sudah kita daftarkan di Tokopedia tadi. Sekarang kita klik bayar. Nah, di sini ada pemberitahuan ini, kita klik. Nah, ini kita klik di sini. Kita klik di sini untuk menyalinnya. Kemudian kita redeem di Skill Academy. Sekarang kita copy dulu ya. Oke, sudah. Berikutnya kita berkunjung ke Skill Academy. Selanjutnya kita lakukan redeem atau menukarkan kode voucher. Kita kembali ke Skill Academy, kemudian teman-teman klik ditukarkan kode voucher. Selanjutnya di sini kita klik pada bagian masukkan kode voucher, kemudian kita pastekan kode voucher yang sudah kita copy dari Tokopedia. Di sini kita pastekan, kemudian kita klik tukarkan. Setelah pembelian kelas prakerja berhasil, berikutnya kita harus segera menyelesaikan untuk pelatihan prakerjanya ya. Untuk memulai pelatihan prakerja, teman-teman bisa klik kelas saya. Kemudian di sini akan ditunjukkan yaitu kelas yang sudah teman-teman beli ya. Nah, di sini kita contohkan untuk kelas yang sudah kita beli dan yang sudah selesai. Ini adalah kelas dengan judul yang ini. Berikutnya di sini teman-teman dikerjakan untuk pre-examnya, kemudian ada video ditonton, dipahami supaya kita mendapatkan ilmunya. Kemudian di sini ada filenya, teman-teman bisa unduh dan pastikan semuanya di bagian sebelah kiri. Subbab pelatihan ini harus terchecklist warna hijau semua ya. Dengan begitu nanti untuk pelatihannya statusnya progresnya akan mencapai 100%. Setelah itu teman-teman bisa memberikan rating dan ulasan. Nah, dalam waktu beberapa hari nanti teman-teman akan mendapatkan yaitu sertifikatnya. Di Skill Academy kita bisa klik pada bagian daftar sertifikat. Ini adalah untuk sertifikat contohnya yang sudah kita dapatkan. Nah, nanti sertifikat ini akan ditransfer atau dimigrasikan ya ke akun prakerja kita. Dengan demikian nanti insentif kita akan segera cair, teman-teman. Setelah teman-teman di sini membeli pelatihan dan juga memenuhi syarat dan ketentuannya, kalau misalkan tadi kita membeli pelatihan yang seharga di bawah 700.000, maka teman-teman membeli lagi kelas pelatihan supaya nanti untuk minimal total dari transaksinya 700.000 rupiah ya. Nah, setelah dilakukan semua itu, teman-teman bisa klaim untuk bonus penunjang karir sebesar 100.000 rupiah. Caranya di sini kita buka ke Google, kemudian kita bisa ketikkan di sini event.skillacademy.com, event.skillacademy.com, kemudian kita klik cari. Untuk klaimnya di sini kita bisa scroll ke bawah. Ini adalah untuk bonus penunjang karir ya, untuk yang periode 6. Dan nanti caranya kalian klik di sini, dilihat detail.
Selanjutnya di sini teman-teman setelah memenuhi persyaratannya, di sini ada di bagian poin yang kedua ya, yaitu isi formulir pendaftaran karir mentoring pada link berikut. Kalian bisa klik di poin nomor 2 yang berwarna biru yaitu berikut ini. Selanjutnya di sini teman-teman bisa diisikan yang pertama nama lengkapnya. Ini semua sama dengan data di Skill Academy ya. Nama lengkap, kemudian masukkan nomor HP, masukkan email, kemudian di sini kalian membeli kelasnya berapa, apakah 1 ataukah 2. Kemudian di sini kita isi formulirnya. Nah, ini nanti kita minta untuk diberikan bonusnya ini dalam bentuk e-wallet, bank transfer atau pulsa. Kemudian setelah kita isi semua data di sini, maka berikutnya kita kirim. Setelah itu kita tinggal menunggu saja untuk transfer dari bonus Rp100.000 ke rekening kita atau ke HP kita, teman-teman.